Ribuan wisatawan dari berbagai daerah baik dalam maupun luar Sukabumi memadati Pantai Cetepus Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk berwisata. Mereka memanfaatkan new normal yang diberlakukan pemerintah Jawa Barat untuk berwisata ke pantai karena mereka mengaku suntuk selama pandemi tak bisa berwisata kemana-mana. Meski begitu, biasanya di akhir pekan wisatawan sangat membludak, namun sekarang mengalami sedikit pengurangan karena saat ini di Kabupaten Sukabumi sendiri masih belum memasuki zona hijau. Tiga mobil. Nah Pak, ada yang berbeda nggak wisata saat ini seperti apa setelah corona ini? Berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya kalau nggak ada corona lebih rame. Kalau sekarang seperti apa yang dirasa? Sekarang kurang. Kurang ya? Nah, ada kekhawatiran nggak saat ini, saat berwisata ini? Enggak. Nggak ada kekhawatiran. Enggak. Sementara itu, para pedagang di sekitar pantai wisata saat ini merasa senang karena perekonomiannya kembali pulih. Sebelumnya, dagangan mereka sangat sepi pembeli karena tempat wisata ditutup pemerintah akibat COVID-19. Alhamdulillah, lumayan penghasilannya. Rame ya? Rame. Emang sebelumnya waktu corona itu seperti apa? Gak ada penghasilan sama sekali. Udah berapa lama rame seperti ini? Selama sudah lebaran. Dari mana aja kali pengunjung? Jakarta, Cianjur ada, dari Sukabumi banyak. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.